pastikan sebelum menonton kalian semua untuk like ya, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di angkatan sore kali ini ada bus Gapuraning Rahayu tujuan KW Anten dari Lebak Bulus. Ini ada B berapa nih ya? B59 7 Avante Scania K360 tujuan Jepara nih teman-teman, berangkat. Ya, nih di depan saya udah ada PO ANS. Ini baru banget sampai ya dari Padang nih, menurunkan penumpang di Terminal Pondok Pinang. Nanti bisnya bakalan lanjut ke Bogor. Ya, ini ada yang baru berangkat, ada Mitra Titian Nusantara tujuan Surabaya. Bisa rombakan banget nih. Nah, ini kalian bisa naik di sini dari Terminal Pondok Pinang sore hari nih, bisa baru berangkat. Ya, ini di depan saya ada PO Yohanda Prima. Yohanda Prima ini tujuannya Padang dan Palembang nih. Tujuannya Padang Palembang. Ini rame juga aksesoris saya. Kayaknya busnya slos nih. Kalian bisa pilih naik Yohanda Prima dari Terminal Pondok Pinang nih. Suas banget loh. Udah dimodifikasi doknya tuh, dibikin kayak permen lollipop. Nah, ini di sebelah sana ada yang baru masuk lagi, ada Sudiro Tunggajaya Evolution. Nah, kalau ini kurang tahu nih rutenya kemana nih. Cuma bis ini berangkat sore dari terminal ini nih.
diutamakan kesehatan bis dulu ya. Jadi sebelum berangkat diperbaikin dulu kalau lagi ada trouble. Sembari menunggu penumpang, benerin bagian bannya dulu. PO Handoyo seri O Executive Class tujuan Yogyakarta. Nah, ini kalian bisa nyoba di sini, berangkatnya agak sorean nih. Tujuannya ke Jogja, kalian bisa pilih naik Handoyo. Sekarang baru pukul 16 lewat 13. Nanti kita lihat aja nih ya, ada bis apa aja yang masuknya. Kita tunggu aja sampai maghrib, kalau enggak nanti kita lihat bis-bis apa aja nih yang berangkat agak sore dari terminal ini. Ya, ini dia teman-teman, ada yang baru masuk tujuan Wonosobo. Oke, bis baru line juga nih, belum lama ngeline baru. Tujuannya ke Wonosobo, ini PO apa nih? PBP. Keren banget bisa. Ini ada yang baru berangkat, ada PO Raya Supertop tujuan Solo Wonogiri. Setelah Supertopnya berangkat, ada yang baru masuk nih, sama Raya juga. Kemungkinan nih eksekutif 28 ya deh, kalau nggak salah. Ya, betul, ini eksekutif 28 ya. Persiapan berangkat Sudiro Tunggajaya Evolution. Nah, untuk pilihan STJ bisa kalian naik Sudiro Tunggajaya ini tujuan ke Wonogiri angkatan sore dari terminal Pondok Pinang. Selanjutnya ada bus PBP tujuan Wonosobo. Kalian bisa coba naik bus PBP nih, angkatan sore dari terminal Pondok Pinang. Disusul di belakang ada Ramayana tujuan Jogja Wonosari.
Rosalia Indah tujuan Solo berangkat. Nah ini di depan saya ada yang baru masuk ya, dari POA Gramas, double decker bermesin Mercy Osor 2542 nih, yang trontonnya mantep banget. Gramas double decker angkatan sore dari terminal Pondok Pinang menggunakan mesin Mercy 2542. Nah, ini ada yang baru masuk, PO Sudiro Tunggajaya. Ini kalau ini divisi Wonosobo ya, julukannya Vittori. Warnanya cakep nih, kuning lemon. Ini juga menjadi pilihan buat kalian semua yang mau berpergian, khususnya untuk tujuan Wonosobo, bisa pilih Sudiro Tunggajaya. Sudiro Tunggajaya 014 tujuan Wonosobo. Cek ini nih Allah ketara aku selek nyepi di sepi wong liya. Hei mantap. Nah, yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga nih, ada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Ano. Ini dia pindah tugas ya, biasanya dia jalan pagi, tapi sekarang nih belakangan ini dia udah mengisi rute Tawamangu berangkat sore dari terminal Pondok Pinang. Jadi kalian bisa icip Sudiro Tunggajaya nih, khususnya STJ Ano berangkat sore hari dari terminal Pondok Pinang ya, mantap. Sudiro Tunggajaya Ano bermesin Scania K410. Sekarang sudah pukul 17 lewat 43 nih. Ini yang masuk sisa di terminal ini ada Gapuraning Rahayu, ada Best Premium, Gapuraning Rahayu lagi, dan ada Sudiro Tunggajaya Ano. Ini baru banget sampai di terminal langsung dibersihin bisa nih, karena bakalan puter balik lagi menuju Tawamangu. Tugasnya jadi bertugas sebagai seri P.